Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan Mas Berbes ya Pastinya di channel Tommy Siswoyo Oke okay? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, Selamat datang Buat yang baru gabung di channel saya ini Channel saya ini memang dikhususkan tentang hobi binatang Baik teman-teman ya Jadi kali ini saya sedang Bersama Rambo, kebetulan tadi Rambo baru saja saya ambil dari kandangnya. Oke, teman-teman, jadi kali ini saya mau mencoba berbagi tips bagaimana caranya bikin salva cepat jumbo, ya teman-teman, seperti ini, seperti Rambo 10k. Oke, baik sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ya. Jadi, kali ini saya mau berbagi pengalaman selama saya merawat. Rambut dari baby sampai sekarang ini dan alhamdulillah si rambut sudah saya rawat 10 bulan ya. Jadi nanti untuk bulan Februari tanggal 19 rambut tepat 11 bulan teman-teman ya. Jadi ini jalan 11 bulan saya rawat oke. Okay. Baik teman-teman. Jadi memang banyak yang menanyakan soal perawatan si rambut. Itu kira-kira tipsnya apa saja mas? supaya bisa cepat jumus seperti rambu 10K ini ya oke ya jadi memang kali ini sebenarnya perawatannya cukup simpel ya saya tidak mempunyai perawatan yang khusus perawatan yang tingkat dewa atau perawatan yang terlalu dimanja tidak ya teman-teman seperti itu jadi memang untuk perawatan rambu sendiri memang sangat simpel ya memang banyak yang istilahnya kontroversi soal pertumbuhannya si rambu teman-teman ya banyak yang beranggapan kalau setiap kali saya mengupload fotonya, si Rambo itu dianggapnya foto dua ekor Salva, teman-teman. Jadi, foto yang baby itu foto Salva lain, dan ini yang besar, foto Salva lain juga seperti itu. Padahal, saya rutin upload, pasti ada keterangan Rambo 10, Kak, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin untuk tips supaya Salva itu cepat jumbo. Nah, untuk istilah jumbo sendiri, itu memang panjang dan besar ya teman-teman seperti itu ya bisa disebut obes ataupun gemuk ya. jadi memang banyak yang kontroversi soal salva yang obes ya teman-teman karena pastinya ketika binatang ataupun manusia yang obes itu beresiko apa kematian seperti itu teman-teman ya. tapi memang tergantung kipernya masing-masing seleranya itu seperti apa apakah memelihara salva tersebut pengen mempunyai body ideal atau mempunyai body yang nah, kelihatan gemuk ataupun obes seperti itu teman-teman oke jadi caranya gampang itu memang yang pertama itu sebenarnya dari pola makan ya khususnya ini memang untuk salva yang makannya benar-benar sudah rakus ya teman-teman sudah lancar itu memang tinggal ngatur pola makannya saja teman-teman dan juga menu makannya itu seperti itu ya oke jadi untuk pola makannya si Rambo Alhamdulillah untuk sudah di atas 1 meter lebih Ini memang saya kasih makan tiga hari sekali teman-teman seperti itu Jadi seminggu cukup dua kali ataupun tiga kali lah ya Oke untuk menu makannya apa saja Ya jadi untuk proses menggemukkan Supaya kelihatan salva itu jumbo Saya biasa menggunakan menu makan kepala ayam teman-teman Seperti itu Karena memang kepala ayam di lehernya itu banyak mengandung lemak, ya, yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh salva tersebut sehingga kelihatan melebar. Selain kepala ayam ada juga, ya, potongan-potongan bagian ayam yang banyak mengandung lemak teman-teman seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada menu makannya si rambo teman-teman. <laughs> ya, jadi selain kepala ayam, saya biasa ngasih makan rambo itu Nah, ini ada petutu ayam teman-teman. Ya, bentar rambutnya mau turun. Ya, jadi memang apa namanya? Ini petutu ayam bagian belakang anusnya ayam. Ini memang ini pun juga banyak mengandung lemak. Ya, makanya ini bagus buat menggemukkan salva teman-teman seperti itu. Ya. Ini biasa saya beli kadang kalau misalkan saya beli di pasar bilang aja beli pretelan ayam 5000 nah dapat segini teman-teman ini hanya sekali makan ini biasanya saya kasih makan ya misalkan hari Minggu saya kasih 5000 dan nantinya hari Selasa atau Rabunya saya beli lagi teman-teman itu untuk alur ataupun pola makan si rambu teman-teman seperti itu sini memang ada kalau beli pretelan mesti dikasihnya ada leher ayam ada juga potongan ini sayap ayam, ada juga usus ayam, teman-teman. Seperti itu, nah, untuk peretelan sendiri kan memang banyak yang mengandung lemak, jadi enak. Tapi saya rutinkan, untuk sekarang ini saya ngasih rambu, itu menu makannya menggunakan betutu ayam di bagian pangkal ekornya, ayam itu, teman-teman. Ya, ini memang banyak mengandung lemaknya, makanya ketika saya memberi makan si rambu, pastinya si rambo itu apa? nggak saya mau ambil rambo. Nah setiap setiap kali saya itu memberi makan rambo pasti langsung saya biarkan terlebih dahulu. Ya. Karena apa? supaya makanannya itu benar-benar masuk ke dalam saluran pencernaan. Ketika sudah dikasih makan, diusahakan jangan langsung dihandle karena apa? nantinya bisa menimbulkan terjadinya muntah atau dikeluarin makanannya seperti itu ketika nanti dimuntahin akhirnya apa efeknya timbullah stres yang akhirnya menimbulkan mogok makan seperti itu teman-teman ya itu untuk pola makan dan menu makannya si Rambo kebiasaannya ya oke kemudian yang paling penting ketika memang sudah mempunyai postur tubuh yang sudah jumbo diusahakan jangan menggunakan kandang yang terlalu sempit teman-teman seperti itu karena apa ketika ruang geraknya terlalu sempit takutnya ya aliran peredaran darahnya itu terbatas ya menghambat aliran peredaran darah sehingga takutnya timbul yang namanya sudden death ya, kematian secara mendadak diakibatkan karena adanya penumbukan lemak di saluran pembuluh darah seperti itu teman-teman ya. makanya saya belajar dari pengalaman saya memelihara endak yaitu Varanus indiku saya yang enam setengah tahun akhirnya meninggal gara-gara saya taruh di dalam box kontainer dan ruangnya itu memang terlalu sempit itu akhirnya meninggal ataupun mati nah untuk belajar dari situ ini saya menaruh rambo itu di kolam kamar mandi teman-teman karena apa kalau di box ventilasi udaranya itu kurang maksimal Sedangkan di kolam kamar mandi Insya Allah saya bisa ngejamin pertumbuhan dan perkembangan si rambut Dan usianya pun juga bisa bertahan lama teman-teman seperti itu ya Makanya kalau misalkan sudah punya mempunyai salva obes Ataupun jumbo minimal ditaruh di ruangan terbuka ya jangan sampai tertutup karena takutnya kurangnya oksigen yang masuk akhirnya kinerja jantungnya pun juga semakin cepat ya. makanya saya berpesan walaupun ya salvanya itu obes boleh nggak apa-apa yang penting kandangnya terbuka oke mungkin selain pakan pola makan sama kandang kenyamanan si salva teman-teman ya. kalau misalkan memang tujuannya mau diobeskan jangan keseringan dihandle Oke, nggak apa-apa di handle sesekali, tapi kita ngelihat handle itu pada saat kapan. Kita bisa memperhatikan ketika memang misalkan hari Minggu dikasih makan. Kita coba handle hari Senin atau Selasanya seperti itu. Sambil kita jemur kalau bisa, ya. Jangan sampai ketika mempunyai salva obes kita tidak ada waktu buat ngejemur salva tersebut karena kasihan pasti dia akan cepat mengalami kematian seperti itu teman-teman Oke, okay, mungkin cukup sekian saja video kali ini. Tipsnya memang sangat simpel, menu makannya pun juga sangat gampang dan bisa dijangkau di pasar ya, teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat ya, memelihara Paranus Salvator karena memang alhamdulillah si Rambo saya membeli harga 10.000 dari ukuran kurang lebih 35 cm dan sudah saya rawat 10 bulan lebih. Alhamdulillah, sudah panjang, sudah jumbo, mencapai panjang 120 cm lebih, teman-teman. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi teman-teman. Barangkali yang baru mau memelihara biawak ataupun varanus salvator bisa termotivasi dengan melihat perkembangan si rambut, ya, teman-teman. Oke, saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.